Halo sobat petualang, ketemu lagi bersama saya Rades Channel, channel yang berisi tentang tempat wisata terlengkap yang ada di Sulawesi Selatan, yang akan membahas info seputar traveling dan juga destinasi wisata yang asik untuk dikunjungi. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel ini, dikarenakan subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu telah mendukung channel ini untuk berkembang. Dan pastikan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Dan follow juga akun Facebook dan Instagram. Selamat menonton! Buat kamu yang mencari spot foto terbaik dengan latar belakang pegunungan, silahkan datang mengunjungi Pondok Pesantren Wadi Zuhur Darul Istiqomah yang berlokasi di Desa Buakang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pondok pesantren ini memakai konsep alam, jadi santri selain bisa tenang menghafal, jiwanya juga ikut tenang karena bisa menikmati indahnya alam pegunungan. Waktu tempuh dari kota Makassar sekitar 1,5 jam perjalanan atau sekitar kurang lebih 50 km. Sebelum menuju lokasi, pastikan kendaraan dalam keadaan prima, karena kita akan berkendara menuju wilayah dataran tinggi atau pegunungan yang dipastikan jalanan yang dilalui berkelok-kelok yang penuh dengan tanjakan dan juga turunan.
Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, dan subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah dan kasih masukan untuk tempat wisata yang akan kita kunjungi minggu depan. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.